Main MMORPG juga, Riz. Iya, Riz tuh lebih suka MMORPG. Apalagi Oh. fantasi-fantasi begitu. I love fantasy genre. Oli, dari kemarin kan kayak pengen coba MMORPG kan ya? Cuman MMORPG yang Oli coba yang manapun, mereka kayak ngasih tutorialnya itu nggak enak gitu loh. Naruto? Kayak either mereka langsung kalibet informasinya langsung banyak, atau enggak tutorialnya setengah terus tiba-tiba kita harus kayak cari tahu sendiri gitu. For me right now, apa ya, MMORPG sekarang itu nggak ada yang beginner friendly. Soalnya Jadi agak susah. Soalnya mereka mainnya tuh 3D semua kan, dan emang udah advance banget gitu. Kalau dulu tuh banyak tuh MMORPG, soalnya kan nggak 3D tuh, ada yang 2D side scrolling, ada yang 3D tapi chibi gitu-gitu. Tuh masih masih enak, kayak nggak banyak lah gitu yang harus kita cari tahu sendiri. Kalau sekarang tuh I don't know what is their market gitu. Mungkin lebih ke kayak veteran-veteran MMO gitu akhirnya, jadi berat. Udah grindingnya berat, not really beginner friendly juga gitu. Makanya pamor MMORPG sekarang kan turun banget, yang naik kan FPS gitu. Naruto. Rekomendasi game MMORPG yang bagus Mbak Risu? Gak ada kalau sekarang mah. Gak ada katanya. Iya serius. Yang baru-baru keluar itu juga not really recommended. Kayak ya udah gitu, be aja. Pernah nyobain TOF nggak? Pernah, udah be aja sih, bosen. Mekaniknya juga sama kayak game sebelah gitu, kayak udahlah. Sebenarnya yang menurut Oli menarik itu kan kayak Final Fantasy 14 itu kan ya, FF14. Cuman it's not beginner friendly. It's not beginner friendly. Kayak secara konsep keren, cuman sama sekali gak ngerti, sumpah. Terus itu tuh kayak it's very classic MMORPG gitu. Jadi kamu tuh mainnya tidak no brainer gitu. In every fantasy MMORPG there are like skill rotation, there are like timing, there are classes and everything, and they really utilize that to the max gitu. So it's not a no brainer game. Kalau mau game MMO tapi yang enggak online sih banyak aja yang bagus. Tapi RPG jadinya, bukan MMO lagi. Sudah nak.